Desa Getas Pejantan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Tempatnya ada di depan Ulin Seafood. Nah, jadi di sini itu ada lapang seafood dan seafoodnya itu segar-segar. Nah, kira-kira di sini menyediakan jenis seafood apa aja? Nah, penasaran? Kita tahu seperti saya. Let's go. Mas, bisa diceritain mungkin awal bisa bangun bisnis seafood ini gimana awalnya ceritanya? Awalnya dulu itu bermula dari masa muda saya sih, Mbak. Okay. Dulu karena itu pacar saya kan suka jajan sama kepiting dan itu harus belinya itu ke alun-alun Demak dan satu lagi itu di sini di depan terminal Getas ini kan ada pempek. Dan itu dikala itu tahun 2007 kalau nggak salah, itu kan memang kalau untuk sekelas kita pelajar kan mahal sekali juga untuk kepiting. Dan saya itu punya angan-angan kapan ya bisa jualan seafood kayak gini, kayaknya untungnya menggiurkan gitu. Nah, karena hobi saya yang suka makan plus suka mancing, nah ketemulah karena jika mancing, saya pas mancing itu lihat orang jual tempat itu harganya murah sekali tapi di Kudus kok ketika sudah matang kok harganya tinggi. Nah, dari situ saya punya angan-angan lah pengen jualan kepiting. Nah, ketika saya itu bekerja di pabrik setelah itu 2010 saya melihat itu postingan setiap ada kepiting matang itu laris, setiap ada kepiting matang itu laris. Dan akhirnya saya punya ide beli kepiting mentah, terus saya online kan. Itu kala itu masih kerja di PT, di sebuah PT di rumah. Terus menerus karena orderannya semakin banyak, saya punya ide. Ketika saya itu kalau malam itu kerja di pabrik, kalau pagi saya ngelapang. Sahabat, jadi tadi liputan saya mengenai lapak seafood Mas Ulin. Nah, jadi Mas Ulin ini sudah menjual seafood mulai tahun 2013. Dan untuk saat ini, selain menjual di lapak, Mas Ulin juga menjual seafoodnya itu ke online. Jadi sudah menjual ke beberapa kota seperti Jakarta, Sumatera, Bali, dan masih banyak lagi. Nah, semoga liputan kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat beta semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkini serta inspirasi. Sampai jumpa.